Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita bisa menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semuanya. Jadi kali ini aku buka dengan kata-kata semangat ataupun motivasi ya bun, untuk diri aku dan untuk teman-teman semuanya. Kali ini aku mau share bagaimana cara aku dalam membuat pembukuan ataupun merencanakan anggaran untuk keperluan rumah tangga ya mams. Jadi di sini aku buat anggaran belanjaan atau apa-apa aja yang aku akan perlukan dalam satu bulan ke depan ya mam, seperti belanja mingguan, belanja bulanan, ataupun uang keamanan, wifi dan lain sebagainya, pokoknya yang berkaitan dengan rumah tangga ya mams ya. Jadi aku itu menganggarkan untuk keperluan di dalam rumah itu sebesar 1.500.000 ya mams. Nah jadi ini itu bukan uang gaji dari suami aku ya mam, maksudnya bukan semuanya gaji suami aku itu segitu, tapi di sini aku hanya menganggarkan untuk uang belanjaan aku termasuk yang lain-lain itu sebesar 1.500.000. Selebihnya untuk tabungan, untuk dana yang lain itu udah aku poskan juga ya mams ya. Jadi di sini aku buat dulu rencana anggarannya. Yang pertama di sini untuk beli beras. Jadi untuk satu bulan itu kami menghabiskan 15 kg beras ya mam. Aku tuh beli yang harganya 11.000 per kilo. Jadi tuh kalau 15 kilo 165.000 ya mams. Biasanya 15 kilo ini itu ada lebihnya, dan kadang kalau kami lagi kuat-kuat makannya itu bisa kurang. Jadi kalau kurang tinggal beli aja yang kiloan kayak gitu. Terus aku menganggarkan untuk beli minyak. Jadi tuh aku beli minyak satu bulan itu 4 liter ya mam. Dan ini harus dicukup-cukupkan, dan ini juga bisa nanti masakannya divariasikan biar nggak sering banget gitu makan minyak. Jadi kalau 4 liter aku beli yang kemasan 2 liternya gitu ya mam. 2 liter itu 24.000, jadi kalau 4 liter itu 48.000. terus aku juga menganggarkan untuk beli sabun dan lain sebagainya, seperti kecap, saus ya mam, itu sebesar 100.000. Dan untuk uang keamanan, karena di perumahan ini tuh ada uang keamanannya sebesar 35.000, dan gas dan galon itu aku anggarkan 55.000. Sebenarnya ini lebih ya mam, karena gas itu sendiri harganya 18.000, karena aku pakai tabung yang kecil dan biasanya satu bulan itu aku ngisi satu kali. Dan untuk galon itu biasanya aku budgetkan 35.000. Jadi kalau 35 ditambah 18 kan 53 ya mam, jadi aku lebihkan aja 55.000 kayak gitu. Nanti uangnya kalau lebih bisa masuk ke tabungan celeng menabung aku. Dan setelah tadi ada gas galon, dan aku kan di sini juga pakai wifi ya mam, jadi untungnya di perumahan ini tuh wifi-nya murah. Jadi tuh untuk satu bulannya wifi aku cuman bayar 100.000 ya mams. Dan belanja mingguan juga di sini aku budgetkan per minggunya itu 150.000, karena satu bulan ada 4 kali, jadi 4 kali 150.000 itu 600.000 ya mam. Biasanya ini juga ada lebihnya juga, karena kadang aku belanja itu enggak sampai gitu mam 150.000. Kadang pas, dan kadang kalau lebih kita bisa ambil nanti dari sisa yang lain. Terus aku juga menganggarkan uang jajan aku ya mam. Uang jajan seperti misalnya kalau mau keluar sama Pak Su dan lain sebagainya, itu aku anggarkan 100.000 rupiah. Dan jangan lupa untuk sedekah harus kita buat juga ya mam, itu 100.000 rupiah. Untuk sedekah ini sebenarnya tergantung kita ya mam ya, maunya berapa, tapi intinya jangan lupa untuk berbagi. Terus aku anggarkan juga untuk minyak motor, karena aku kan kerja ya mam ya, dan karena jarak antara rumah dan tempat kerja aku atau sekolah itu nggak begitu jauh, jadi paling satu minggunya itu aku habis 10.000.
Jadi kalau 1 bulan itu 40.000, cuman aku lebihkan aja 10.000 jadi 50.000 ya, Mam. Terus di sini aku lanjut mau hitung-hitung dulu berapa total belanjaan ataupun pengeluaran yang telah aku buat ini habisnya gitu ya, Mam. Dari budget aku yang 150.000. Jadi sebenarnya bunda-bunda jangan samakan pengeluaran aku dengan pengeluaran bunda-bunda semuanya, tapi bisa dijadikan sebagai referensi karena kebutuhan di dalam rumah tangga setiap orang itu berbeda-beda ya, Mam. Jangan disamakan kayak gitu, apalagi untuk belanja sayur mayur itu kalau di Batam itu lumayan mahal, tapi semuanya tergantung kita. Kalau kita pandai dalam mengaturnya, insya Allah semuanya bisa kok, bisa terhandle gitu ya, Mam. Nah, jadi tadi totalnya itu adalah sekitar 1.353.000 ya, Mam, semua pengeluaran aku. Jadi masih ada sisa nanti dari uang budget aku tadi yang 1.500.000 ya, Mam. Jadi untuk sisanya ini itu bisa dimasukkan ke tabungan, dana tabungan ataupun challenge menabung, ataupun dimasukkan ke dana darurat ya, Mam ya. Seperti misalnya tiba-tiba dalam 1 bulan itu ada orang yang pesta kayak gitu, itu bisa dimasukkan ataupun diambil dari dana sisa uang belanjaan ini gitu, Mam. Nah, semoga aja ya, Mam, apa yang aku buat ini teman-teman dan bunda-bunda itu bisa memvariasikan ataupun mengambil kebaikannya gitu ya, Mam. Jangan disamaratakan kayak gitu. Karena emang gini ya, Mam, untuk uang yang 1.500 itu bukan uang yang seluruhnya aku terima dari suami aku, karena uang yang aku terima dari suami aku itu bukan segitu. Tapi di sini aku mau memberikan tips untuk bunda-bunda cara aku dalam mengatur keuangan. Jadi yang lain-lain itu sudah aku pos-poskan ya, Mam, seperti yang aku bilang di awal. Nah, jadi sisanya itu ada 147.000. Nah, jadi 147.000 itu tadi bisa aku gunain kalau misalnya tiba-tiba dalam 1 bulan itu kan biasanya kan ada ikut gotong royong. Kalau tiba-tiba suami aku nggak ikut gotong royong, itu biasanya bayar dendanya 15.000 kayak gitu ya, Mam. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam tabungan ataupun dana darurat. Dan kalau misalnya tiba-tiba aku dan suami aku itu mau makan di luar, biasanya juga kami ambil dari sisa seperti ini, atau kami itu biasanya saling ini, tiba-tiba nanti suami aku ngajak, suami aku yang bayar gitu ya, Mam ya. Karena untuk uang suami aku juga ada sendiri gitu, Mam. Dan kenapa minyak motor suami aku nggak aku buat di sini? Karena suami aku itu udah ada budgetnya sendiri, Mam. Jadi pas gajian suami aku itu udah ambil sekian kayak gitu. Makanya di sini untuk uang yang 1.500 itu pure untuk diri aku dalam mengelola keuangan di rumah tangga aku. Nah, setelah kita buat anggaran ataupun rencana seperti ini, biasanya aku langsung masukin ke amplop-amplop yang udah aku tulis. Nah, ini sebagai contohnya ya, Mam. Ini udah lecek banget amplopnya karena emang udah lama aku pakai. Nah, contohnya ini untuk belanja mingguan, aku tulis mingguan. Nah, nanti uangnya aku masukin ke sini, ke dalamnya. Tapi karena ini udah aku pakai, jadi udah kosong. Oke, Mams, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.